Keadaan kesihatan anak kepada pelawak Syahrul Shiro iaitu Ismail Rifki semakin membimbangkan apabila doktor memaklumkan buah pinggang bayi berusia 8 bulan itu mengalami masalah dan sudah berada di tahap kronik. Perkara itu dikongsikan oleh isteri Syahrul, Nur Farhana Shamimi atau Masteri Risapa Ana menerusi satu captionnya di Instagram. Assalamualaikum, Ana mohon jasa baik dari kalian untuk mendoakan kesihatan anak-anak. Doakan semoga Ismail cepat sihat dan dipermudahkan segala urusan kami. Mana tahu atas sebab doa kalian, Allah angkat dan makbulkan doa kalian untuk anak-anak. Doktor dapati buah pinggang Ismail belah kanan tiada, manakala buah pinggang Ismail sebelah kiri bengkak. Ismail kena dapatkan rawatan secepat mungkin memandangkan Ismail hanya ada satu buah pinggang dan buah pinggang yang ada pun bengkak. Ana mohon atas jasa baik kalian, doakanlah untuk anak-anak. Selitkan nama anak-anak dalam setiap solat dan doa kalian. Semoga Allah balas. Sementara itu, Ana berkata dia mula mengesan sesuatu yang tidak kena terhadap kesihatan anaknya apabila Ismail sering demam dan terdapat sesuatu yang tidak normal pada air kencing. Bimbang keadaan menjadi lebih teruk, Ana dan suami mengambil keputusan melakukan pemeriksaan lanjut di hospital. Selain itu juga, Ana turut memohon orang ramai mendoakan agar anaknya itu segera sembuh dan diberikan kekuatan untuk terus melawan penyakit.